Dari ruang dalam Kadipaten Jipang, setelah prajurit Sandi itu meninggalkan dalam Kadipaten, maka Sang Adipati kemudian berkata kepada Patih Mataun, "Paman, jangan ada persoalan apapun yang dapat membuatku marah. Kalau aku lupa, Paman yang harus mengingatkan aku." "Sendika dawuh, Kanjeng Adipati." "Persoalan surutnya Kasultanan Demak maupun persoalan pusaka ageng yang dibawa oleh Adimas Sadiwijaya akan aku selesaikan setelah berakhirnya puasaku selama 40 hari," kata Aryo Penangsang, dan setelah itu Adipati Jepang itu berjalan masuk ke dalam kamarnya. Sementara itu, pada waktu yang bersamaan, pagi hari itu, di ruang dalam Keraton Pajang, Sultan Hadiwijaya sedang mengadakan pertemuan dengan semua Nayaka Praja Pajang dan hadir pula anak angkat dari Sultan Pajang itu, yaitu Mas Ngapei Loring Pasar. "Kelilip Kesultanan Pajang memang harus dilenyapkan, Kakang Manahan," kata Sultan Hadiwijaya. Semua yang hadir hanya bisa terdiam. Mereka menunggu perintah selanjutnya dari Sultan Hadiwijaya. "Hari ini sudah sepasar sejak kita berkunjung ke Pesanggrahan Donorojo. Paling lambat 5 pasar lagi Pajang harus bersiap untuk menggembur Jipang. Nanti aku sendiri yang akan menjadi Senopati Agung untuk menghadapi Kakang Mas Aryo Penangsang. Nanti Kakang Pemanahan dan Kakang Penjawi yang akan menjadi Senopati Pengapit Kanan dan Pengapit Kiri. Kakang Jurumertani tetap berada di induk pasukan bersama aku. Siapapun nanti yang bertemu dengan Kipatih Mataun, jangan dilawan seorang diri. Dia harus dilawan bersama dengan beberapa orang prajurit. Patih tua itu berilmu cukup tinggi. Ngapai Wuragil, Ngapai Wilomarto dan Wenangwulan, kalian persiapkan untuk menghadapi Panembahan Sekar Jagat kalau dia ada di pertempuran. Apakah ada yang akan kau katakan, Kakang Jurumertani?" tanya Sultan Hadiwijaya yang melihat Ki Jurumertani menggeser duduknya. Ki Jurumertani menyembah. Setelah itu, ia pun kemudian berkata, "Mohon ampun, Kanjeng Sultan. Kasultanan Pajang adalah sebuah kesultanan yang besar. Kekuasaannya sama dengan kekuasaan Kesultanan Demak yang lama. Tidak sepantasnya hanya untuk melawan sebuah kadipaten yang kecil saja, Kanjeng Sultan sendiri sampai turun ke pertempuran sebagai Senopati Agung. Jadi, kelihatannya agak kurang tepat kalau Kanjeng Sultan sendiri yang mandegani pasukan Pajang untuk melawan Aryo Penangsang. Lalu, apa usulmu, Kakang Jurumertani?" "Hamba usul, apakah Kanjeng Sultan bisa membuat sebuah sayembara untuk menghabisi Aryo Penangsang?" kata Jurumertani. Mendengar usul dari Ki Jurumertani, Sultan Hadiwijaya pun mengangguk-anggukkan kepalanya. "Nanti, siapapun orang yang mampu membunuh Adipati Jipang akan mendapat hadiah dari Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Begitu usul hamba, Kanjeng Sultan," kata Ki Jurumertani. "Bagus, Kakang Juru. Lalu, daerah mana yang akan nanti aku hadiahkan kepada orang yang mampu untuk membunuh Aryo Penangsang?" tanya Sultan Hadiwijaya. Mendengar usul dari Ki Jurumertani, Sultan Hadiwijaya pun mengangguk-anggukkan kepalanya. "Nanti, siapapun orang yang mampu membunuh Adipati Jipang akan mendapat hadiah dari Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Begitu usul hamba, Kanjeng Sultan," kata Ki Jurumertani. "Bagus, Kakang Juru. Lalu, daerah mana yang akan nanti aku hadiahkan kepada orang yang mampu untuk membunuh Aryo Penangsang?" tanya Sultan Hadiwijaya. "Semuanya terserah keputusan dari Kanjeng Sultan," kata Ki Jurumertani. Setelah berpikir sejenak, maka Sultan Hadiwijaya pun berkata,
Kakang Pemanahan, dawuh dalem Kanjeng Sultan, umumkan kepada semua kawula pajang di seluruh tratah Demak Lama, barang siapa yang mampu membunuh Adipati Aryo Penangsang akan mendapat hadiah 2 buah daerah. 2 buah daerah itu adalah Bumi Pati serta Alas Mentau, kata Sultan Hadiwijoyo. Semua yang hadir terkejut. Hadiah yang dijanjikan adalah Bumi Pati dan Alas Mentau. 2 buah daerah yang luas, yang masing-masing daerah itu seluas sebuah kadipaten. Telatah Pati termasuk daerah hutan Prawoto, sebelah barat berbatasan dengan daerah Kudus, dan di sebelah timur berbatasan dengan daerah Lasem. Sebelah selatannya berbatasan dengan daerah Jipang Panolan, sedangkan di sebelah utara meliputi Gunung Muria di sisi sebelah timur, terus membujur ke utara sampai ke pesisir utara. Sedangkan daerah Alas Mentau adalah sebuah daerah yang sangat luas. Di sebelah utaranya terdapat Gunung Merapi, membujur ke selatan menuju ke Sekro Kidul, sebelah tenggara menuju ke perkebunan Gunung Kidul, di sebelah timur sampai di Kali Opak, sedangkan di sebelah barat melewati Kali Progo yang berbatasan dengan daerah Magelen. 2 daerah itu akan diberikan kepada siapapun yang mampu membunuh Adipati Jipang. Kakang Pemanahan, mulai besok Kakang bisa mengutus para prajurit pajang untuk menemui para bupati, Temang, Bebau, para petapa, Resi, Panembahan, pemimpin padepokan dan pemimpin perguruan olah kanuragan. Umumkan tentang sayembara yang diadakan oleh Sultan Pajang yang akan berhadiah Bumi Pati dan Alas Mentau, kata Sultan Hadiwijoyo. Sendika dawuh Kanjeng Sultan, tetapi bagaimana kalau Aryo Penangsang mendengar sayembara ini? Prajurit Sandi Jipang tersebar di mana-mana Kanjeng Sultan, kata Ki Pemanahan. Tidak apa-apa Kakang, malah lebih baik kalau kita bisa membuat Kakang Aryo Penangsang menjadi semakin marah, kata Sultan Hadiwijoyo sambil tersenyum. Bagaimana dengan para bebau yang memihak kepada Adipati Jipang? Apakah mereka juga perlu diberitahu tentang sayembara ini Kanjeng Sultan? Tidak perlu Kakang. Kakang Pemanahan tidak usah mengirim prajurit yang membawa woro-woro ini ke telatah Jipang, Kudus, dan ke padepokan Panembahan Sekar Jagat di lereng Gunung Lawu. Sendika dawuh Kanjeng Sultan, sebelum 5 pasar ke depan harus sudah ada berita apakah ada orang yang akan mengikuti sayembara ini atau tidak. Kalau tidak, segera persiapkan para prajurit pajang dan kita akan berangkat berperang melawan Jipang, kata Sultan Hadiwijoyo. Sendika dawuh Kanjeng Sultan. Nger Sutawijoyo, dawuh dalem Romo Sultan. Kau sebagai anak laki-laki harus berani berperang. Nanti kau akan kuajak ikut berperang melawan Jipang, supaya besok kau bisa menjadi seorang laki-laki yang mampu memimpin sebuah pertempuran. Sendika dawuh Romo Sultan. Patih Manconegoro, dawuh dalem Kanjeng Sultan. Hubungan Kesultanan Pajang dan Kadipaten Jipang sebentar lagi akan memburuk. Kita harus meningkatkan kewaspadaan kita, Kipateh, kata Sultan Hadiwijoyo. Sendika dawuh Kanjeng Sultan, jawab Kipateh Mojonegoro. Beberapa saat kemudian, Sultan Hadiwijoyo membubarkan pertemuan itu dan Kipemanahan pun segera melaksanakan perintah dari Sultan Pajang. Siang itu juga, Kipemanahan memanggil para lurah prajurit dan memberikan perintah untuk memanggil prajurit yang akan diutus untuk menyebarkan woro-woro ke seluruh tratah Kesultanan Pajang. Belasan prajurit segera berkumpul dan mereka mempersiapkan sebuah perjalanan jauh sampai ke Brang Wetan maupun ke Brang Kulon. Apapun hasilnya, berhasil atau tidak dalam usaha mencari orang yang mau mengikuti sayembara ini, paling lambat sebelum 5 pasar, kalian harus sudah kembali ke Pajang, kata Ki Pemanahan. Baik Ki. Sekarang persiapkan kuda-kuda kalian untuk menjalani perjalanan jauh, kata Ki Pemanahan selanjutnya.
Keesokan harinya, belasan prajurit Pajang telah bergerak menyebar ke daerah Gunung Merapi, Merbabu, ke utara sampai ke Alas Roban, ke barat melewati Gunung Slamet, ke timur sampai ke pesisir Tuban, dan ke selatan mendatangi perguruan Kanuragan di sepanjang Segoro Kidul. Seorang prajurit Pajang memacu kudanya menuju ke Brang Kulon, dan setelah lebih dari sepasar, sampailah prajurit itu di Cirebon. Kemudian, ia pun melanjutkan perjalanannya menuju ke kaki Gunung Ciremai, menemui dua orang pemimpin perguruan Elang Putih, sepasang Elang Putih dari Gunung Ciremai. Prajurit Pajang itu pun kemudian bercerita tentang woro-woro sayembara yang akan diadakan oleh Sultan Pajang. Membunuh Aryo Penangsang, murid dari Kanjeng Sunan Kudus yang dulu pernah menjadi senopati perang Kesultanan Demak. Berat, kata Elang Putih sambil menggelengkan kepalanya. Orang yang mampu membunuh Aryo Penangsang akan mendapat hadiah dari Kanjeng Sultan Pajang, kata prajurit itu. Apa hadiahnya? Tanya Elang Putih tua. Bumi Pati dan Alas Mentaok. Hadiah yang luar biasa. Mendapat hadiah Bumi Pati dan Alas Mentaok. Masing-masing Elang Putih akan mendapat hadiah sebuah tanah yang luas, seluas sebuah kadipaten. Dan kami berdua akan menjadi seorang adipati. Tetapi kenapa? Tanya prajurit Pajang itu. Tetapi kami tidak berani mengikuti sayembara itu. Kau pasti sudah mendengar kalau ketika saudaraku telah mati dibunuh oleh Aryo Penangsang, kata Elang Putih tua. Siapa itu? Tanya prajurit itu. Sepasang alap-alap Gunung Kendeng, jawab Elang Putih tua. Hanya dua orang, ditambah satu lagi, yaitu Suro Alap-Alap. Jadi, bagaimana dengan sayembara ini, Ki? Apakah sepasang Elang Putih dari Gunung Ciremai tidak berani membunuh Adipati Jipang? Kami tidak ikut sayembara. Kami tidak berani. Apalagi Aryo Penangsang berada di dalam kadipaten dan mempunyai ratusan prajurit. Ia akan selalu dilindungi oleh gurunya, yaitu Kanjeng Sunan Kudus. Apakah tidak sebaiknya sayembara ini dicoba dulu, Ki? Tidak. Nanti nasibku bisa sama seperti sepasang alap-alap Gunung Kendeng. Baiklah, kalau begitu kami mohon pamit, kata utusan dari Pajang itu. Prajurit yang bertugas di Brang Kulon itu pun gagal dalam mendapatkan peserta yang berani mengikuti sayembara itu. Sehingga prajurit itu kemudian berusaha mencari perguruan maupun padepokan lainnya yang mengajarkan ilmu Joyo Kawijayan. Sementara itu, prajurit Pajang ada juga yang sedang berkuda menuju ke pantai selatan. Lalu ia pun kemudian bergerak ke arah barat untuk menjumpai seorang pertapa yang mampu bergerak secepat angin, yang berdiam di dalam sebuah goa di pegunungan Sewu di tepi laut selatan. Setelah berbicara beberapa saat, prajurit itu memberitahukan tentang woro-woro sayembara dari Kesultanan Pajang untuk membunuh Aryo Penangsang. Bagaimana Ki Hajar Maruto? Apakah Ki Hajar berniat mengikuti sayembara ini? Tanya prajurit Pajang itu. Aku tidak tertarik. Aku ingin menyendiri dan menghabiskan sisa umurku di sini, jawab Ki Hajar Maruto. Ki Hajar, nanti yang mampu membunuh Aryo Penangsang akan mendapatkan hadiah Bumi Pati dan Alas Mentaok, kata prajurit itu. Hadiah Bumi Pati dan Alas Mentaok? Buat apa? Apa? Tanya pertapa itu. Mendengar ucapan pertapa itu, maka prajurit itu pun terdiam beberapa saat. Aku
aku tidak takut bertarung dengan Aryo Penangsang meskipun dia berpasangan dengan Patih Mataun. Tetapi aku memang sedang tidak berminat untuk mengikuti sayembara itu, kata Ki Ajar Maruto. Daerah Segoro Kidul ini tidak jauh dari alas Mentau Ki, dan nantinya daerah ini bisa juga dimasukkan ke dalam daerah yang dijanjikan oleh Kanjeng Sultan Hadiwijoyo, kata prajurit itu. Aku sudah tua. Aku seorang diri di sini. Aku tidak mempunyai anak maupun istri. Kalaupun aku memenangkan sayembara ini dan menjadi adipati dipati dan mentaok, besok kalau aku mati, akan aku wariskan kepada siapa dua daerah itu? Sayang Ki Ajar, ilmu Joyo Kawijayan Ki Ajar Maruto begitu tinggi. Ki Ajar mampu bergerak secepat angin. Ki Ajar pasti memenangkan pertarungan meskipun melawan dua orang sekaligus, Aryo Penangsang dan Patih Mataun, kata prajurit pajang itu. Ya, tetapi aku sudah tidak mau bertarung lagi. Aku sudah tua, kata Ki Ajar. Sayang Ki Ajar,